Kelompok militan Houthi dari Yaman merilis video detik-detik kapal kargo yang dibajak di Laut Merah pada Minggu 19 November. Dalam video berdurasi 3 menit 48 detik itu terlihat orang-orang bersenjata turun dari helikopter dan menyita kapal kargo yang berkaitan dengan Israel. Video tersebut dipublikasi oleh saluran TV gerakan tersebut, Al-Masirah, sehari setelah Galaxy Leader dibajak oleh Houthi. Israel mengatakan kapal tersebut milik Inggris dan yang dioperasikan oleh Jepang. Setidaknya, 25 awak kapal disandera oleh milisi Houthi dalam serangan tersebut. Mereka berasal dari Bulgaria, Filipina, Meksiko hingga Ukraina. Kelompok Houthi Yaman menegaskan, pihaknya akan terus melakukan serangan dengan target kapal-kapal di perairan internasional yang dimiliki Israel. Houthi mengaku tak akan menghentikan serangan sampai Israel menyudahi invasi brutalnya di Gaza. Pembajakan kapal oleh Houthi Yaman ini juga dibenarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kapal pengangkut kendaraan Galaxy Leader ini bergerak dan berafiliasi dengan miliarder Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.